Alvita Indah, servis admin PT Persada Lampung Raya. Pengalaman menggunakan DMS sejak hari pertama go live, saya cukup antusias. Benefit menggunakan DMS, yang pertama, sistem ini sudah terintegrasi dengan sistem yang lainnya sehingga tidak perlu membuat report manual. Kemudian user interface yang mudah dipahami sehingga mudah untuk menyesuaikan. Masukan dalam penggunaan DMS untuk tampilan kwitansi supaya diberikan frame sehingga tampilannya lebih rapi. DMS. Perkenalkan, nama saya Redo Maulana Putra dari PT Persada Lampung Raya. Saya selaku service advisor untuk di PT Persada Lampung Raya. Ya, oke, untuk kesan saya menggunakan DMS, untuk secara keseluruhan DMS terintegritas. Jadi untuk beberapa sistem yang sebelumnya terpisah, ini lebih bisa disatukan ya. Jadi secara keseluruhan dia dapat mencakup beberapa pekerjaan disatukan di dalam DMS. Yang selama ini saya rasakan saat menggunakan DMS, karena dia membutuhkan koordinasi dari banyak manpower dan dari banyak divisi, jadi dibutuhkan kekompakan untuk melakukan pekerjaan. Jadi dibutuhkan kerjasama tim yang solid. DMS, yes. Salam Hino. Perkenalkan, saya Ayu Puspitasari dari Divisi Service sebagai CCO. Untuk pengalaman menggunakan DMS itu lebih praktis, lebih keren karena DMS ini sudah berbasis online dan bisa diakses melalui Google Chrome dan tampilannya juga lebih menarik. Kalau untuk benefit, benefitnya itu lebih praktis dan efisien, terutama untuk permintaan PDI dari divisi sales ke divisi service. Untuk kekurangannya sendiri mungkin untuk follow up manual after service itu kurang real time. Dan untuk masukannya mungkin lebih real time lagi untuk follow up after service yang ada di Hoyu, dari DMS ke Hoyu Smart, dan mungkin kedepannya lebih baik lagi. DMS, oke. Okay. Halo Ino, saya Ayaji Darmanto sebagai Fleet Salesman PT Persada Lampung Raya. Dengan adanya sistem DMS, buat kami sebagai tim marketing itu sangat mendukung operasional, terutama untuk update harga stok, sehingga kami dapat memberikan penawaran secara optimal kepada customer. DMS, yes! Perkenalkan, nama saya Hadi Yunarko, saya di charge di inventory di bagian spare part. Pengalaman saya menggunakan DMS, saya merasa lebih fresh di program ini karena pekerjaan saya itu lebih tertata, apalagi terkait SOP yang ada, dan lebih mudah memonitoring terkait pesanan karena kan saya di bagian inventory, jadi saya bisa memonitoring pesanan-pesanan saya di PO-PO-nya. Terkait kekurangan, menurut saya kekurangan di DMS karena kita di double input aja. Terima kasih buat implementator, khususnya Pak Ade dan Pak Yudi, udah banyak memberi pelajaran ke kami. DMS oke. Okay. Saya Renita Dwi Astuti sebagai service head di PT Persada Lampung Raya. Pengalaman saya menggunakan DMS, saya sangat antusias sekali menggunakan DMS karena beralih ke sistem yang lebih baru yang tentunya lebih menarik dan sudah terintegrasi dengan berbagai sistem lainnya sehingga dapat mengakomodir banyak kebutuhan dari dealer. Salah satu benefit dari DMS yaitu kita tidak perlu membuat report secara manual lagi, dan report yang digunakan lebih akurat sesuai dengan aktualnya, dan tentunya dapat membantu kami dalam menganalisa performance dari dealer. Kekurangan dari DMS yaitu DMS belum terintegrasi dengan telematik dan belum ada laporan secara mingguan. Kedepannya kami berharap DMS dapat terintegrasi dengan telematik dan juga dapat memberikan laporan secara mingguan. DMS sarangi. Halo sahabat Hino, perkenalkan nama saya Anthony.
Saya in charge di divisi spare part sebagai spare part head. Dan di sini saya akan memberikan testimoni perihal pemakaian DMS di dealer kami. Pengalaman menggunakan DMS, kesan dan pesannya. Kesannya sangat berkesan karena kita berpacu dengan teknologi terbaru, apalagi sudah terintegrasi ke dalam semua aplikasi yang telah ada di Hino Motor Sales Indonesia. Pesannya untuk DMS, improve terus, semoga lebih baik lagi untuk semua menu-menu yang ada di dalamnya, dan lebih fleksibel lagi terhadap semua yang ada menu di DMS, dan berorientasi kepada dealer masing-masing yang menggunakan DMS. Benefit menggunakan DMS banyak sekali. Yang pertama adalah kita untuk manpower, sales, ataupun inventory, dan yang lain sebagainya, report untuk ke HMSI sudah tidak membuatnya lagi. Yang kedua, benefitnya adalah untuk analisa kebutuhan market kita, terutama untuk spare part, sudah sangat tersedia di DMS. Dengan itu, analisa dari spare part itu mudah-mudahan menjadi lebih tepat sasaran ke market atau demand yang ada di pasar. Untuk kekurangan menggunakan DMS, mungkin hanya satu ya. Kita masih double input di mana DMS dan Smart Dealer belum terintegrasi. Mudah-mudahan project yang sedang berjalan, API atau jembatannya segera terrealisasi atau segera trial, agar mempermudah untuk penginputan atau integrasi antara DMS dan Smart Dealer. Mungkin untuk kekurangan itu saja, tetap improve dari tim DMS. Dan terima kasih untuk implementor Pak Ade Irwan, Pak Yudi, yang selalu membimbing kami untuk memecahkan masalah atau membantu kita dalam jalannya GoLive DMS ini. DMS mantap. Oke, saya Adi Wahyudi, After Sales Manager PT Persada Lampung Raya, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada implementator DMS PT Hino Motor Sales Indonesia. Informasi yang saya dapat dari tim kami, dengan adanya DMS, pekerjaan lebih terarah, terstruktur dengan baik, sehingga menjamin keamanan dari database yang kita punya. Operasional lebih mudah dan lebih terkonsep dengan baik. Dan dari kami selaku manajerial, lebih memudahkan dalam kontrol monitoring operasional di tim after sales kami, karena sudah dipastikan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Harapan kami untuk tim DMS PT Hino Motor Sales Indonesia selalu update dan selalu melakukan improvement untuk menyesuaikan keadaan zaman. Buat DMS, mantap!